Dalam video kali ini, gue bakal bacain sebuah chatty story seram tentang seorang anak yang nonton video skiwi di toilet, terus tiba-tiba matanya berdarah. Jadi guys, di sini gue bakal bacain lagi chatty story seram. Jadi ceritanya, ada seorang anak namanya itu Anggun yang dia ini berani banget nonton video skiwi di toilet. Saat si Anggun ini dia lagi nonton, tiba-tiba dia merasakan sakit di matanya guys. Dan abis itu matanya itu mengeluarkan darah. Dari cerita ini kalian pasti udah penasaran banget kan dengan chatty story seramnya seperti apa? Makanya langsung aja guys, kita bacain sama-sama. Oke guys, sekarang gua udah masuk di rekaman chatnya dan langsung aja kita bacain sama-sama ya. Ini ada yang namanya Anggun nih guys. Skibidi, skibidi. Aduh, kamu nih ya, kecanduan banget nonton video itu. Aku sih heran aja, kenapa ada yang suka nonton video itu sih? Oke, ini temannya heran guys sama si Anggun yang kecanduan nonton video skibi di toilet. Aku juga nggak tahu, tapi lihat videonya aku pengen diulang-ulang terus, kayak kecanduan gitu. Ah, itu sih cuma akal-akalan kamu aja. Sumpah, videonya lucu loh. Lagunya juga enak. Nih lihat. Oke, jadi si Anggun ini ngasih lihat video. Ya benar, video skibi di toilet ke temannya, guys. Jadi dia ngirim video skibi di toilet ke temannya dan oh, ini ada skibi di toilet, ada manusia CCTV, manusia kamera dan ada beberapa lagi. Ini gua enggak tahu ini apaan maksudnya, guys. Yang kalian tahu kalian komen ya, itu siapa skibi di toilet dan berasal dari mana ya? Komen ya guys. Oh my god, ini leher mereka kayak bisa memanjang gitu. Wah, ini aneh sih guys. Gitu doang. Ini temannya udah lihat tapi dia merasa biasa aja sih. Nggak ada yang menarik itu. Udah, buruan pulang. Bentar lagi mau malam loh. Oh, berarti si Anggun ini ada di luar rumah guys. Iya, ini aku udah deket rumah kok. Skibidi, skibidi, videonya bikin kejanduan banget nih. Ya elah, cepetan pulang. Ini si Anggun ngomongin terus skibidi, skibidi guys. Aneh kan? Eh, Tuti, aku dengar suara. Suara apa? Kayaknya ada yang mutar video skibidi toilet deh. Oke, jadi si Anggun ngedenger ada suara skibidi toilet. Ah, jangan aneh-aneh kamu. Iya, beneran. Aku nggak bohong. Ini aku coba ikutin suaranya. Udah ah. Kamu pulang aja, cepetan. Oh, jadi temannya ini namanya Tuti, guys. Astaga, itu apaan? Oh my god, Anggun ngelihat ada sesuatu, guys. Oh my god. Ada makhluk aneh yang mirip kayak nenek-nenek gitu tapi mukanya serem guys. Ini mudah-mudahan aja cuma video apa gitu yang dikirim sama si Anggun sih, bukan yang dia lihat beneran sih guys. Karena ini aneh sih. Berarti si Anggun ini ada di luar guys. Mungkin dia lagi bermain atau apa gitu di luar, di kebun atau di hutan. Ya ampun, buruan lari Anggun. Ini si Tuti ini nyuruh si Anggun lari guys. Aku udah lari ke rumah ini. Sumpah, aku takut banget. Udah pulang aja cepetan. Nah berarti si Anggun beneran ngeliat dong itu hantu tadi guys. Aku udah nyampe rumah. Eh, menurut kamu itu apa ya? Aku yakin itu hantu. Mungkin cuma nenek-nenek biasa aja yang mukanya serem. Tapi aku masih takut, Tuti. Ini si Anggun ini ketakutan, guys. Udah kunci aja pintu rumah, terus kamu masuk aja ke kamar. Iya, ini aku udah masuk ke kamar ini. Apa aku nonton video skibi di toilet aja ya, biar nggak takut. Waduh, ini si Anggun berani banget, guys. Dia nonton lagi video skibi di toilet. Astaga, emang apa bagusnya sih video skibi di itu? Nggak tahu, cuma aku suka aja. Aku rasa kamu seharian ini nonton video skibidi itu terus deh.
Iya sih bener sih, ini si Anggun hampir seharian dia nonton video itu guys. Iya aku juga bingung. Astaga, Tuti, mata aku berdarah. Tuti, gimana ini? Oh my god, mata si Anggun tiba-tiba berdarah guys. Ini aneh sih. Lihat-lihat matanya berdarah guys, lihat di sini. Meleleh gitu. Astaga. Itu pasti karena kamu keseringan nonton video Skibi di toilet itu. Ini si Tuti bilang kayak gitu guys, matanya berdarah karena si Anggun keseringan nonton video Skibi di. Udah buruan cuci muka sana. Iya. Astaga Tuti, aku dengar suara Skibi di dari toilet. Kayaknya ada yang mutar video Skibi di toilet. Ah, itu cuma perasaan kamu aja. Jadi si Anggun ini denger guys ada video Skibidi. Astaga Tuti, tolong ada kuntilanak. Oh my god, itu dia ngelihat ada kuntilanak guys. Si Anggun melihat ada kuntilanak. Ini aneh sih guys. Dia bilang kan ke dia ngedenger ada video atau suara Skibidi di toilet kan. Pas dia cek ternyata ada kuntilanak guys. Anggun, lari ke kamar cepetan. Aku udah di kamar. Aku takut banget ini. Nenek-nenek yang aku lihat tadi beneran hantu. Ini si Anggun udah ketakutan banget sih guys. Udah jangan mikir aneh-aneh. Kunci pintu kamar terus telepon mama kamu. Oke jadi si Anggun ini disuruh untuk telepon mamanya guys. Dia disuruh untuk masuk ke dalam kamar. Astaga Tuti, lampunya tiba-tiba mati. Tuti tolong. Oh my god, ini apaan lagi yang dilihat si Anggun nih guys. Oke, bener guys, lampu di kamar tiba-tiba mati nih. Ini kayak mati lampu gitu sih. Oke, katanya dia ngelihat sesuatu guys. Oh my god, itu apaan guys? Itu matanya putih loh guys. Kalian lihat nggak sekilas tadi? Itu dia ngerangkak gitu guys. Anggun lari cepetan. Aku udah lari keluar ini. Aku takut banget Tuti. Astaga Tuti, tolong ada makhluk aneh. Si Anggun melihat lagi ada makhluk aneh guys. Dan ini makhluknya tinggi berwarna hitam dan besar berdiri di depan pintu guys. Ini mungkin aja pas si Anggun mau lari keluar guys, tiba-tiba dia melihat ada makhluk itu guys. Ini serem sih. Astaga, itu makhluk apaan? Aku juga gak tahu. Ya udah kamu lari keluar rumah cepetan. Ini si Tuti temannya si Anggun ini udah takut juga guys. Aku udah di luar ini. Tuti, tolong aku dong. Aku dengar lagi suara Skibi di toilet. Kayak ada yang mutar videonya kenceng banget. Waduh, ini si Anggun ngedengar lagi suara Skibi di toilet, guys. Kamu buruan lari cepetan. Astaga Tuti, tolong. Di luar banyak orang aneh. Waduh, orang aneh. Coba kita lihat. Ini di videoin sama si Anggun, guys. Oh my god, sial. Ini ada banyak orang guys di luar rumahnya si Anggun guys. Dan ini gaya mereka aneh banget sih. Waduh, ini aneh sih guys. Kalian bayangin pas kalian lari keluar tiba-tiba kalian melihat ada banyak orang aneh guys di luar. Gila, itu serem sih. Ya ampun, balik lagi ke rumah cepetan. Waduh. Tuti, mata aku tiba-tiba sakit banget. Pandangan aku jadi kabur. Oh my god, jadi si Anggun ini gak bisa melihat dengan jelas guys. Cepetan masuk dulu ke rumah. Aku yakin ini pasti ada hubungannya sama video Skibi di toilet yang kamu nonton itu. Waduh, parah sih ini. Kok kamu mikirnya gitu? Udah, kamu masuk dulu ke rumah cepetan. Waduh, ini bahaya. Tuti, aku gak bisa masuk ke rumah. Ada makhluk aneh yang jagain rumah aku. Astaga, Tuti, tolong. Oh my god, kata si Anggun ada makhluk aneh yang jagain rumah. Dan ini aneh banget sih mukanya. Kalian lihat guys, kalian lihat mukanya itu. Gila, hitam dan rambutnya panjang guys. Mukanya kayak gosong gitu. Anggun, lari cepetan. Iya, aku udah lari nih. Ya ampun,
Aku merasa mata aku kayak berair gitu. Pandangan aku jadi buram. Aku gak bisa ngelihat apa-apa, Tuti. Waduh, si Anggun gak bisa ngelihat apa-apa, guys. Matanya jadi buram. Kamu lari terus, cepetan. Astaga, suara Skibi di toilet itu muncul lagi. Astaga, Anggun. Astaga, tolong. Oh my God. Ini si Anggun ngelihat apa, guys? Dia melihat dari bawah sih. Oh my God. Itu ada kaki yang... Itu kakinya udah pucat, guys. Warna putih gitu. Jangan-jangan itu mayat sih. Anggun, cepetan lari. Waduh, ini si Anggun disuruh lari, guys. Tuti, tolong. Makhluk itu ngejar aku. Ya ampun, mata aku sakit banget ini. Buruan lari. Kamu harus tetap lari, Anggun. Waduh, ini si Anggun ini udah matanya gak bisa melihat, guys. Tuti, tolong, hantu itu narik aku. Oh my God, dia melihat ada hantu lain nih, guys. Ini serem sih mukanya, guys, kalian lihat. Waduh, ini mukanya berdarah loh, guys. Ini jangan-jangan mayat kecelakaan sih, guys, yang udah menjadi penampakan dan udah bergentayangan, guys. Gila, serem sih ini. Ini si Anggun ditarik loh, guys. Itu kakinya kalian lihat kan? Itu ditarik loh, guys. Anggun, lawan. Kamu gak boleh ketangkap. Lawan, Anggun. Waduh, mudah-mudahan aja si Anggun ini gak kenapa-napa sih, guys. Tuti, aku berhasil lepas. Makhluk itu udah pergi. Waduh, untungnya si Anggun ini berhasil lepas, guys. Bagus. Sekarang kamu cepetan balik ke rumah. Waduh, oh berarti si Anggun ini suruh untuk balik lagi ke rumahnya, guys. Iya, aku ini udah nyampe nih. Tuti, tolong, mataku sakit banget ini. Aku yakin itu gara-gara kamu nonton video Skibi di toilet itu. Makanya jangan nonton video itu biar kamu mata kamu gak sakit. Bener sih ini karena si Anggun ini nonton video Skibi di toilet terus-terusan, guys. Tuti, aku harus gimana ini? Sakit mata aku gak berhenti-berhenti. Waduh, sakit matanya gak berhenti-berhenti, guys. Kalau udah nyampe rumah kamu langsung istirahat aja. Astaga, Tuti tolong. Oh my God. Oh my God, dia bertemu makhluk aneh di dalam rumah, guys. Dan ini mukanya serem banget, guys. Kalian lihat ini. Waduh, ini aneh sih, guys. Tuti, lari buruan. Tuti, tolong, aku gak bisa melihat. Beberapa jam kemudian, Tuti dan warga datang ke rumah Anggun. Anggun ditemukan pingsan dan matanya mengeluarkan darah. Sementara HP-nya terus memutar video Skibi di toilet. Oke, guys, itu tadi chatty story seramnya. Dan gimana menurut kalian dengan chatty story seram kali ini? Apakah bikin kalian merinding? Kalian boleh komen pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan oh ya, kalau kalian suka dengan chatty story seram kali ini, bantu gua dong dengan like video ini, subscribe channel gua, dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya, supaya kedepannya gua bakal buat video chatty story yang lebih seram lagi. Terakhir, kalian juga bisa request di kolom komentar next gua buat chatty story seram apa lagi, guys. Komen aja, request aja di kolom komentar ya. Gua Arvan Dimoko, gua pamit. Bye bye.